2 jam. 2 jam 5 menit. Iya. Eh, 2 jam 5 menit. Kita papa di airport. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dengan pemuka wakil, dan kami bersyukur dan mudahan silaturahmi ini berkah. Apa ini mungkin doa restu atau 2024 nih? 2000. Bentuk safari mungkin, safari politik. Gimana? Gimana Pak? Pesantren mana lagi Pak? Selain di Genggong. Nah, saya khusus ke sini untuk ketemu Pak Yai Mukawakil, khusus untuk ziarah. Jadi saya datang untuk ziarah dan silaturahmi, itu aja tujuannya. Ini baru pertama Pak Anies ya? Iya. Pak Anies, kesiapannya setelah kemarin dipilih oleh beberapa partai untuk 2024, ada persiapan khusus? Belum ada khusus, kita menjalani saja. Mengalir, nanti kita lihat sambil jalan. Ada berapa parpol kiranya yang akan digandeng oleh Pak Andi sendiri? Sekarang jalan satu-satu dulu. Makasih ya, Pak. Berita baru kemarin bahwa beliau itu mau ke ziarah ke makam Mbah Sepuh. Nah, saya kan pengasuhnya, ada tamunya Mbah Sepuh, ya tentu saya terima, dan sebagai layaknya perintah agama, saya muliakan tamu. Mayuk min billah wal yaumil akhir falyukrim dhifah. Dan ternyata beliau benar datang, sepertinya pagi dari Surabaya langsung ke sini, terus ke rumah dan ke pesarian, balik ke airport, langsung ke Balikpapan. Tadi yang dibahas sama Anies Baswedan apa aja kayak waktu teman tadi? Tidak ada, justru kita mengingat sesepuh-sesepuh kita. Saya tahu siapa almarhum Abdurrahman Baswedan, kemudian anaknya juga yaitu Pak almarhum Bapak Rashid, ayahnya Pak Anies, itu adalah tokoh nasional, bahkan pahlawan nasional. Pak Air Baswedan itu beliau juga termasuk kalau nggak salah salah satu anggota apa itu BPUKKI ya, Badan penyidik persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau termasuk salah satunya, dan saya melihat Pak Abdurrahman Baswedan ini juga mengkoordinir orang-orang Arab yang ada di Indonesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Artinya sejarah sesepuhnya sama dengan sejarah kakek saya, Habib Syekh Al-Arbillah K. Muhammad Hasan, yang bahkan menjadikan pesantren ini saya. Itu aja yang banyak dibicarakan. Tapi ya, tidak ada pengenalan harus itu barangkali terkait pencalonan Anies Baswedan untuk 2024. Minta doa restu selamat dunia akhirat. Gitu. Tidak ada hubungannya kalau sama politik, dan kalian tidak tahu, saya itu tidak pernah terlibat tentang itu. Semua tamu saya terima. Jangankan sesama Islam, non Muslim juga saya terima. Bahkan yang mau menikahkan saya juga. Apalagi sudah ya. Terima kasih ya semuanya.